Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di channel yang serba ada. Mantap. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau sekiranya video-video di channel ini bermanfaat, share agar berbagi kemanfaatan buat teman-teman kita semua. Kali ini Mr. Akang akan masih dalam pembahasan di edisi Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa semangat beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dari awal hati kita diketuk oleh Ramadan, kita sudah merasa sangat bahagia. Dan orang yang bahagia dengan ketukan Ramadan, kemudian masuk ke dalam jiwa dan hati kita, kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka kebahagiaan kita dengan datangnya Ramadan akan menjamin diri kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjamah api neraka. Luar biasa. Untuk itu berbanggalah ketika kita menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang terpenting yang sangat indah di dalam bulan suci Ramadan adalah, nah, kita dengarkan bahwa malam hari ini teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ramai di masjid, di musola, ya, di surau-surau membangunkan sahur. Sahur, 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 ayo kita sahur. Alhamdulillah, mereka semangat membangunkan sahur. Dan membangunkan sahur saja menjadi pahala. Sampai makan sahur saja menjadi pahala, ya. Apalagi menghiasi bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah. Satu hal yang perlu kita selalu ingat, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan kesempatan untuk memuliakan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan kita, maka no problem. Ketika orang lain menghinakan kita, kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan di dalam bulan suci Ramadan adalah untuk menghiasi diri dengan berbagai macam ibadah, untuk mempercantik diri ibu-ibu, ya, dengan senantiasa beribadah, untuk mempertampan diri, ya, bapak-bapak, ya, yang jomblo-jomblo masih, untuk senantiasa mempertampan diri tentunya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau bahasa orang dulu mah di masjid, di musala, di surau diramaikan sebelum membangunkan sahur itu dengan tadarusan bahasanya. Ada juga bahasa yang lainnya itu kalau di kampung Mr. Akang tuh mikra, ya, baca Al-Qur'an. Ada juga bahasa di kampung lain itu khataman, ya, berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an, beberapa kali khatam gitu. Nah, ini sangat luar biasa, dan kita perlu ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, bahwa ketika umat Islam gemar membaca Al-Qur'an, maka laksana buah-buahan yang harum dan sangat manis rasanya. Mantap kan? Nah, untuk itu bersemangatlah menghiasi diri di bulan suci Ramadan, terutama dengan senantiasa menyenggangkan waktu, menyisipkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah kalau bisa khatam di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ingat bahwa kitab kita, kitab suci Al-Qur'an, harus senantiasa kita baca. Tadarusan, bro, mikra, coy, hataman, oke? Nah, ini betul-betul baru menjadi sikap seorang muslim yang betul-betul bijaksana dan budiman, ya. Aji, jangan sampai nunggu diajiin orang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.